sabar nak start motor ni. Kita nak dengar dia punya engine dia. Oh, ada dia. Okey, sekarang kita pasang dia punya exhaust, kita try start motor ni. Dia nak jadi bomber ni, nak bikin motor ni, bukannya macam kau, macam kita buat-buat minat tau. Benda ni kita kena minat. Benda ni kita kena minat. Sebab tu, kalau macam, kalau kita buat sesuatu kan, kalau dengan benda yang kita minat, kita akan berusaha bersungguh-sungguh. Dia berbeza tau, kalau macam kita, tengok orang ni buat, oh macam best kan, try buat. Sebab kita tak ada jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita pasal apa benda job-job yang aku buat. Nak buat video satu-satu macam tak sempat lah. Rumah dah macam tongkang pecah Engine wave 125. Banyak sangat lah nak cerita. Jadinya aku tunjukkan korang satu-satu. Okay, jadinya ni yang korang tengah tengok sekarang ni, ini blok 125Z yang hari tu aku voting. Dah siap aku dah siap voting, dah siap reboh. Dia pakai saiz 100 125Z lah. Cuma aku belum basuh blok ni. Dalam pun aku dah voting. Dia pakai piston saiz 100 geng. 100 125Z. Okey. Lepas tu dia pakai ring macam gini ring NPR. NPR aku biasanya kalau 2 stroke ni aku akan pakai ring NPR ataupun ring RK. Okey. Lepas tu bearing kacang dia pakai TKRJ. Pin pun aku pakai TKRJ juga. Pin piston ni kan. Kira barang 125Z ni dah siap. Double R pula Okey. Okey, ini blok double R. Blok double R ni lubang exhaust dia aku dah voting tu. Kalau korang tengok lubang exhaust dia kan lain kan. Double R. Dia taklah sama macam 125Z double R ni. Sebab double R ni dia punya lubang exhaust dia ada 3 Sebab tu dia tak boleh sama. Okay. Tapi double R punya blok ni aku baru siap voting dia punya lubang exhaust je. Buka je lah senang cerita. Yang lain-lain aku belum buat. Okay. Yang tepi ni pun aku belum voting. Ini blok motor yang hijau. Yang warna hijau yang aku cerita dengan korang masa tu, yang dia cakap dia swap motor dia tu dengan Baisuku. Okey, kalau korang tengok dekat depan mata korang ni kan, ada motor Wave 100 kan. Wave 100 ini aku overhaul, tapi nak buat video tak sempat geng, sebab banyak gila geng aku overhaul motor. Wave 100 ni aku overhaul. Lepas tu ni Wave 100 lagi ini motor ni Nas yang buat. Okey, tu barang-barang dia. Lepas tu ni double R. Double R warna orange. Nanti ini cerita dia nanti. Aku ada buat video tapi belum, sebab dia one by one kan. Senang cerita, motor orange ni dia ada cerita dia. Motor hijau dengan motor orange yang lagi satu tu dia ada cerita dia. Okey. Ini pula motor Wave 125. Wave 125. Tu barang-barang dia. Tu barang-barang Wave 125. Lepas tu motor ni. Motor ni abang ni hari tu dia dah setting kat aku. Lepas tu 26 Mei bulan ni dia cakap dengan aku ride through lah. Geng-geng retro nak ride pergi Pahang tak silap aku. Abang ni beli blok budak Indonesia jadinya nanti aku share dengan korang macam mana budak-budak Indonesia buat lubang exhaust dengan slip dia. Lain lubang exhaust dia orang. Tu ni stand aku geng. Jadinya kita try start lah motor Wave 100 ni Kita dengar dia punya bunyi engine macam ni. Sekarang aku try start motor ni. Leaking banyak. Lepas tu blok dia. Lepas tu owner cakap masa tu gear dia problem. Aku dah check dah gear dia semua dah okey. Kita cerita pasal motor ni kan, pasal blok yang aku porting tu, yang aku cakap dengan korang dia punya blok lubang exhaust terlalu besar. Lepas tu dia pakai hari ni sampai motor, malam dia try terus jaman lubang exhaust dia tu over porting tu. Okey, jadinya blok dia aku dah siap. Dia pakai saiz 100 125Z saya 100 125Z. Dia pakai ring NPR. Dia pakai bearing kacang baru. Dengan pin piston pun dia pakai baru Okey. Jadinya inilah blok dia. Okey, blok dia ni baul pali. Okey, jadinya aku setiap kali motor
yang aku baru lepas layer kan, aku akan letak autosol kat dalam ni. Tak kisahlah blok baru leh ke, blok macam double R baru ke kan, aku akan letak autosol dalam ni. Okey, lepas tu korang ambil kertas. Tak kisahlah kertas, dia minta kertas lah, jangan kain. Korang gosok je gitu. Gosok bukannya orang cakap lama, korang licin-licinkan gitu kan. Korang licinkan sampai orang cakap semua permukaan dia tu kena lah eh. Dia yang elok korang gosok macam gini dalam keadaan dia macam gini. Sedang cerita kita putar Halim. Putar. Okay. Okay, jadinya bila korang dah siap gosok benda ni kan. Aduh, berat juga geng plot 125Z ni. Okay, apa aku letak autosol kat dalam ni. Sebab apa tahu? Sebab autosol ni dia bila kita letak, bila kita gosok macam gini, nanti permukaan dalam ni kan dia licin tau. Jadinya sebab tu aku autosol. Jadinya dia licin. Dia punya bila kita autosol pun nanti warna dia bertukar tau. Warna dia macam smooth je. Jadinya bila dia licin, lancar sikit pergerakan dia. Dia sebab setiap kali orang polish ni, dia akan pakai sandpaper tau. Bila dia lay tu, dia akan pakai mata lah kan. Lepas tu bila dia polish, dia akan pakai sandpaper yang halus. Bila pakai sandpaper yang halus, dia tak akan dapat berkilat. Sebab two stroke ni, dia bila permukaan tu licin, dia jadi macam lebih baik lah, macam itu lah. Okay, jadinya tak salah lah kalau korang nak autosol. Dia bukannya untuk laju eh. Kan ada pula orang cakap aku mana mandai je gosok benda ni boleh laju. Dia bukan untuk laju, dia untuk melancarkan pergerakan. Lebih kurang macam tu lah eh. Okay, lepas tu kita pasang kat motor eh. Kalau korang tengok dalam video ni kan, ini rupa piston lama dia eh. Korang tengok bawah tu jam dia pisang. Lepas tu piston ni dia grand eh ni. Okay, dia grand. Dia senang cerita dia grand ni, dia untuk dia samakan dengan slip tepi tu tau. Bukaan piston ni dia grand bagi sama untuk bukaan slip dekat blok lah. Tak salah pun grand tu. Okay, lepas tu clip piston ni, dia sebenarnya clip G, tapi aku potong G dia jadikan dia C eh. Sebab bila G dia kadang-kadang mudah tertanggal. Okay, lepas tu kita pasang dekat blok, dekat piston clip ni. Lepas tu kita pasang blok dia. Aku pakai gam eh, sebab aku takut dia leaking pula. Sebab dia punya permukaan dia macam dah tak best je. Okay, kalau macam two stroke ni kan, dia punya ring dia memang dah ada paku dia kan. Jadi kita takkan tersalah pasang. Cuma ring dia ni kadang-kadang ada tebal ada nipis. Tapi kalau dia tebal macam biasa, dia tak boleh rapat macam itu eh. Bila kita tekan macam ni dia tak boleh rapat. Waktu bila kita nak masukkan pun dia bertinggi. Okay, sekarang aku nak pergi ambil tuti. Kita letak dekat blok, letak dekat ring. Lepas tu kita pasang blok. Sekarang piston aku dah pasang kat sini. Okay, sekarang kita masukkan blok dia. Jumpy sikit geng. Bismillahirrahmanirrahim. Susah sikit nak masuk eh, sebab aku pakai dia punya apa tu, yang macam ring yang nipis tu kan. Aku pakai benda tu. Memandangkan motor ni sebelum ni dia pakai piston besar eh. Dia pakai piston berapa eh? Piston DT ni 175 geng. Gilanya lambat besar. Jadinya kita try start dulu motor ni, baru kita setting dia punya carburetor eh. Takkanlah orang cakap tak setting carburetor sampai tak boleh nak start motor kan. Boleh lah, kita start, kita running, kita tengok motor ni punya bunyi macam mana. Orang cakap motor ni dia barrel kot, adjust dia, adjust barrel. Tapi motor 5Z ni kalau kena adjust barrel yang sedap, sedap bunyi dia. Kalau kena yang pisang tu bising gila eh bunyi. Okay, lepas tu kita letak tuti sikit dekat blok dia. Sebab aku pakai 747 ni, 747 ni dia pekat kan, jadi kita tak boleh letak banyak-banyak. Lepas tu kita main start-start sikit. Right,
biasa je. Gasket biasa sebab dia pakai piston Mark 5 Z je. Gasket biasa ni pun boleh pakai, bukan tak boleh pakai. Cuma head dia tu aku dah buat, jadi aku kena letak gam lah kat sini. Korang letak sikit je gam ni, bagi dia ada je, jangan sampai tak ada. Yang penting masa kita letak gam tu, dia punya permukaan tak kisahlah, kita letak dekat blok ke, kita letak dekat head ke kan. Masa kita letak gam tu jangan ada minyak, sebab bila dia ada minyak dia tak melekat kan nanti. Ha, janganlah kita letak gam sampai terkena-terkena dalam ni, nanti dia masuk dekat dalam tu eh. Aku buka blok dia yang lama kan, nak keluarkan dia punya head sikit punya susah, sebab dia punya tiang, tiang yang dekat blok tu kan, dia mungkin dia pernah buat. Sebab tu dia jadi susah. Lepas tu head dia ni aku potong eh, aku potong 1mm, lepas tu aku buat taper baru. Kalau macam gini blok ni standard geng, jadinya senang lah kita nak masukkan head. Kadang-kadang bila kita dah buat tiang tu, kadang-kadang tiangnya lari eh, sengit sikit lah. Itu yang membuatkan macam head kita tu susah nak masuk. Jadinya bila macam korang punya tiang tu lari, dia memang susah nak masuk tau head tu. Kalau gasket memang boleh masuk sebab gasket tu dia boleh memberi. Kalau macam korang punya head susah nak masuk, korang masukkan gasket. Masukkan gasket, korang adjust daripada gasket tu lah. Masukkan skru ni, masukkan skru ni dekat tiang blok tu macam tu. Lepas tu kita tengok benda tu lari ke mana. Kalau lari ke sini, kita ketuk, masukkan skru ni, kita ketuk benda tu lari ke sana, sampai gasket tu senang masuk. Bila gasket tu senang masuk, maknanya head dia pun senang masuk nanti. Gasket tu susah nak masuk, nanti head pun jadi susah nak masuk. Jangan kita paksa gasket head tu masuk. Oh, dah boleh masuk kan ni. Sebab gasket head tu dia lembut, jadinya sengit sikit, sengitkan sikit lah, dah boleh masuk. Sebab benda ni walaupun dia lari sikit eh, tiang tu, bila tiang dia panjang, bila dia panjang bau, daripada bawah tu memang dia lari sikit, sampai atas tu dia akan pergi jauh. Ha, sebab tu head kita susah masuk. Lepas tu kalau dah lari macam tu, korang jangan biar je. Walaupun boleh masuk, headnya korang jangan biar. Sebab bila tiang sengit ni kan, dia, kita punya ikat pun tak betul lah. Itu yang membuatkan tiang kita boleh patah lah, apalah kan. Sekarang kita ikat head dia eh, ikat silang lah geng. Kita minta tiang blok dia okey lah, sebab aku tak check tiang blok dia ni. Memandangkan blok ni macam blok standard, blok baru, jadinya aku confident lah blok dia okey eh, tiang dia. Kejap lagi tiang dia problem, masak eh, nak kena buka. Titisan darah yang terakhir je. Macam nak pergi berperang eh? Salam dari Binjai. Salam dari Binjai, tumbuk blok. Masa eh, hey, yang bukan-bukan. Adik, adik, adik. Hey, kau ni. Sini, masuk. Eh, hey, adik ni. Kau nak makan apa pula kat situ? Kotor. Oh. Eh, eh. Oh, bantai ke? Ha. Okay, kita check api dulu eh. Kita tengok api plug dia ada. Eh, macam tak ada je. Tak sabar nak start motor ni eh. Kita nak dengar dia punya engine dia. Okey, plug dia eh. Aku pakai plug G power kan. Ha, plug G power. Kita try start dulu motor ni, baru kita tengok carburetor dia. Okey, sekarang motor ni dah boleh start eh. Jadi ya, kita try start motor ni, kita tengok okey ke tak okey. Motor ni pakai carburetor RZ eh. Dia punya bunyi eh,
macam pilot dia terlalu kecil eh. Ataupun angin dia buka besar sangat. Tadi angin dia buka besar sangat ni. Tapi dia tetap kena buka juga carburetor dia. Sebab kita kena tengok eh, main jet dengan pilot dia pakai berapa. Sebab motor ni macam sebu sangat eh. Sikit sangat tuti dia. Sekarang kita buka pipe ni, kita tengok tuti dia naik macam ni. Mungkin owner lama dia tak bleeding eh, dia punya tuti itu yang asap dia sikit tadi. Motor problem tu. Sejuk eh carburetor dia. Itu bermakna minyaknya lebih ni. Kita tak tahu lah main jet dia pakai berapa. Memanglah besar eh. Sebab sebelum ni piston dia 175DT. Dia punya sejuk tak ada obat geng. Sejuk macam aircon. Api problem tu geng. Putus-putus eh. Kena pula getah dia dah keras. Getah tengkuk yang dekat enjin tu kan. Huh. Itu lagi bergaduh eh, kita nak keluarkan. Nak masukkan lagi bergaduh eh. Tapi nasib baiklah motor ni tak berapa keras. Boleh lah. Oh. Begitu peritnya ingin mengeluarkan carburetor. Oh, dia pakai carburetor Catalyte eh. Sejuk gila kan carburetor ni. Dia bila carburetor ni macam sejuk, itu bermakna minyak kita lebih. Okey. Dekat sini minyak dia 235 eh. Kalau pilot dia 275 ataupun 225 kira. Kalau sampai 30 aku akan tukar kecil sikit. Pilot dia 30 eh. 30 maknanya terlalu besar eh 30. Tak boleh eh 30. Jadi kita tukar. Kita tukar pilot, aku cari 22.5 dulu lah. Jadinya dia punya main jet aku tukar pakai 210, dia punya pilot aku pakai 22.5. Kita try dulu eh. Yang kita jangan mengharapkan dia terus okey eh. Benda ni susah nak cakap. Kadang-kadang orang tanya nak pakai main jet dengan pilot berapa, tak tahu nak cakap. Sebab situasi dia kadang-kadang berbeza eh. Ada yang pakai exhaust chamber, ada yang pakai exhaust pipe on, ada yang pakai rebar standard, ada yang pakai rebar tak standard, ada yang pakai V-force, ada yang pakai carbon tick. Jadinya benda tu semua dia bermain peranan eh. Ada yang pakai exhaust buluh. Oh, nampaknya dah okey eh motor tu. Tiba eh. Salam dari Binjai.
Tumbuk carburetor. Masak. Apa tu? Taklah, mana ada. Takkanlah mi hitam campur air eh. Dedoh eh campur air. Berpeluh-peluh eh carburetor dia ni. Sebab dia terlalu, orang cakap, rich sangat eh minyak dia. Bila terlalu rich. Ha, jadi macam itu lah. Tapi motor ni tadi, time kita rem, RPM bawah dia pun, kita dah boleh boleh merasakan yang dia terlalu sebu eh. Jadinya kita try lagi sekali. Kita try lagi sekali. Okay. Macam ni. Macam mana pergi dia motor ni? Dia punya skru dekat sini, dekat throttle dia ni, dia punya makan dia lain macam ni. Okey, kita try start lagi eh. Berapa jam eh? Eh, dah pukul 1:30, ya Allah. Okey, ni bearing aku tukar baru eh. Bearing aku tukar baru di kanan. Lepas tu ni pun baru lah. Ha, dia full set eh. Ha, okey. Sekarang kita libet dia punya auto eh. Auto kita tukar baru dengan auto sekali. Sebab asal tu owner dia cakap dia pakai auto biasa punya. Ha, sekarang kita tukar yang lain eh. Okay, sekarang kita tukar dia punya mangkuk. Okay, kita rebat baru lah. Eh, ni dia punya paku rebat dia. Alright, sekarang korang tengok aku rebat benda ni. Hai. Okey. Kau nak pergi ni? Ni aku tengok kau bawa itu. Eh. Eh, cik. Okey, dah siap, geng. Okay, jadinya ni barang-barang Wave 125 eh. Dia pakai blok 57mm eh. Ha, ini semua barang dia. Lepas tu ni gensak dia, ni auto, ni bearing one set. Lepas tu aku bawa motor 125Z tu eh. Kita try sekali motor tu. Lepas tu aku nak try rem kat luar sebab dekat rumah bising eh nanti.